Tolong bantuannya, tolong bantuannya. Ombak di dalam Pak Ki. Nang pojok nika jauh. Nika bro, ke bro nika ni. Nah, jadi kan buat nanti mas beliau tangkap yang tas. Ya, itu bagaimana lancar. Oke. Kebiakin di perang, pada cengki saya cakap kisah. Nom, jadi sebuah rakyat punya bantuannya, tim tiga, tim bang. Bucut dan apa? Nyeri kilo bisa. Andi kilo bisa lagi. Penangkapan biawak ini seperti apa, Pak? Baik, untuk kronologis awal kita dari pertama mendapatkan informasi laporan dari warga itu jam 1:30 siang bahwa ada biawak yang lari dari lokasi sawah yang lari ke jalan raya. Kebetulan di situ ramai, akhirnya biawak itu kembali masuk ke rumah warga. Rumahnya pemilik, yaitu Pak Besit itu, ke rumah warga kebetulan di kamar mandi. Terus waktu penangkapan gimana anggotanya? Untuk penangkapan memang kami kemarin tim yang hadir tidak lengkap, karena waktu itu mungkin sebagian ada yang hari raya, mungkin belum datang. Itu kurang lebih 4 orang. Kebetulan ini yang membantu untuk evakuasinya. Itu biawak pas dilakukan penangkapan berapa menit atau berapa jam? Itu memang kami 30 menit, karena itu agak lama, karena kita ada sedikit kendala. Yang pertama, biawak itu sudah memangsa ayam, mungkin milik warga. Yang pertama, yang kedua, biawak itu larinya ke kamar mandi. Sehingga kami agak kesulitan juga mengevakuasinya karena biawaknya cukup besar. Berarti itu di rumah kamar mandi warga atau gimana, Pak? Di rumah kamar mandi warga. Untuk kepanjangan biawak sendiri, Pak? Kepanjangannya kurang lebih 1,5 meter.